Basrah Muhammad SA. Yang kami hormati Pimpinan Bank Syariah Indonesia Area Kalimantan Barat, Bapak Toto Sudiarto. Yang terhormat Kepala Cabang PT Kasmet Pontianak, yang kali ini diwakili oleh Ibu Erika Lestiana Dewi. Dan peserta pembukaan yang berbahagia. Acara pembukaan kegiatan pembekalan menjelang purna tugas bagi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, bertempat di Hotel Aslam Pontianak. Kita mulai. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Sebentar lagi akan memasuki usia pensiun.
dari tempat kami, dari tempat kerja kami. Jadikanlah masa pensiun kami ini masa pensiun berkarya, masa bersejahtera yang membawa keberkahan untuk kami dan untuk keluarga. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus dan mengukur ridhoMu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, yaitu nikmat umur, nikmat rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru kami, dan dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Engkau Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah agar kami dapat menghindarinya. Allahumma nusurma fa'inna ka'arun nasirin, waftahna fa'inna ka'arun ta'adhin, waqirana fa'inna ka'arun wakirin, warhamna fa'inna ka'arun rahimin, warzukna fa'inna ka'arun rasikin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وَالَّذِينَ جَنَّتْهُمْ مَعْرُوفٌ يَسْجُدُونَ لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Laporan pimpinan cabang Bank Syariah Indonesia area Kalimantan Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Toto Sudiarto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau katanya Pak Latif kemarin, kok nanti masih semangat ya. Kalau Bapak Ibu masih semangat kan? Masih. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti akan saya
ada dua pertanyaan saya yang unik. Nah, ini saya perkenalkan begitu juga, apa itu Bank Syariah Indonesia? Bank Syariah Indonesia itu satu bank yang kemarin oleh Bapak Presiden itu dibentuk untuk memperkuat perekonomian syariah di Indonesia. Bapak-bapak yang tahu kan? Dari mana? Oh, bisa nanti ada Bank Syariah Indonesia BPK. Dibentuk dari berapa bank? Nah, ada kemangannya gitu. Ada beberapa bank yang merger untuk menjadi Bank Syariah Indonesia ini. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Langsung. Bank Mandiri BRI, Bank Mandiri Syariah tentunya kan. Terus apa lagi? BRI Syariah dan BRI Syariah, alhamdulillah. Monggo langsung saya berikan kalian. Pak Edi Erwanto, Bapak punya rekening BRI? Dari keselagi semana? Itu nanti yang langsung buka rekening BRI, insya Allah langsung ke transfer uang. Pembukaan dengan saldo 100 ribu, monggo nanti bisa dimanfaatkan tabungannya. Jadi next, Mas Taufan next. Jadi Bank Syariah Indonesia ini memang dari sebentar lagi mengambil dari tiga bank. Tiga bank ini adalah tiga bank syariah terbesar juga, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BRI Syariah. Itu sudah berawal dari tahun 2020 rencananya untuk merger per bulan Maret sampai ke Oktober dengan penandatangan SMA tanggal 21 Oktober 2020. Jadi Pak Jokowi sudah merencanakan di awal tahun 2020 untuk memperkuat perekonomian syariah Indonesia. Kemudian dirinya legal mergernya terjadi per tanggal 1 Februari 2021. Jadi alhamdulillah kita sudah satu hari merger. Ya. Terus kemudian fix clear semuanya sistem. Sistem perbankan syariah Indonesia ini clear. Dari tiga bank ini kan macam-macam sistemnya. Clear dari satu, itu per tanggal 1 November 2021. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi problem operasi. Manfaat program pensiun bulanan yaitu
2,5% dari pokok terakhir dikali masa kerja, maksimal 75% yang biasanya untuk masa kerjanya berarti 30 tahun. Untuk gaji sebulannya sudah mendapatkan posisi 75% dan maksimal dari gaji pokok terakhir. Penjabat negara yaitu 1% dikali bulan masa kerja terkali untuk presiden dan wakil presiden yaitu 100% dikali gaji pokok. Sama ketentuannya maksimal 75%, minimalnya 6%. Nah lagi, kalau pensiunan meninggal akan mendapatkan santunan berupa uang duka wafat yaitu 3 kali penghasilan. Kemudian nanti pensiun terbesar 4 bulan. Jadi sebagai contoh misalnya ada pensiunan bapak-bapak meninggal kemudian meninggalkan seorang istri, nanti istrinya akan mendapatkan 4 bulan pensiun terbesar yang besarnya sebesar pensiun sendiri almarhum suaminya. Itu nanti setelah mengurus rumah duka wafat akan kami berikan surat, namanya surat keterangan pembayaran pensiun terbesar. Jadi nanti istrinya bisa mengambil uang pensiun almarhum suaminya selama 4 bulan berturut-turut di kantor pembayar yang biasanya suaminya yang mengambil uang pensiun. Nah itu namanya pensiun terbesar. Nanti ketika pensiun terbesarnya berakhir, misalkan kejadiannya pensiunnya meninggal 2 bulan. Nah, jadi istrinya nanti pernah keputusan Februari, Maret, April, Mei. Nah, sampai dengan bulan Mei itu masih menerima full sebesar penghasilan pensiun suaminya. Nanti ketika Juni, sebelum Juni itu terjadi, makanya sebelum tahun Juni, ibunya berharap seluruh pensiun dana ke ASN. Kalau sekarang kan biasanya sudah secara otomatis Bapak Ibu, jadi nggak perlu lagi karena terbitkan pensiun dana. Nanti dari SK pensiun Bapak itu kan sudah ada bunyi pokok pensiun dana. Kan sebesarnya 36%. Nah, sebelum 1 Juni nanti ibunya berharap seluruh ke ASN. Nanti ketika 1 Juni, carilah berhaklah ibu tersebut menjadi pensiun janda, hak atas penghasilan pensiun janda. Nah, kalau terjadinya tadi sama istri yang mengalami istri yang pensiunan, maka nanti yang menerima pensiun juga. Ini ada spesialnya ini, pensiun janda sama pensiun juga ini ada yang berbeda. Ada yang tahu nggak apa itu? Apa bedanya pensiun janda dan juga? Masih semangat lagi? Semangat dong? Saya mau mendengar dulu suara dari Bapak Ibu. Semangat? Nah, kalau pensiun janda, saya jelaskan. Kalau pensiun janda, misalkan dia menikah lagi, kan nggak boleh nih, nggak pernah ya Bapak Ibu ya, menikah lagi, stop harusnya pensiun jadanya karena menikah lagi. Terus suami yang kedua hak jadanya balik lagi, boleh. Tapi kalau bapak-bapak nggak bisa. Nah, jadi bapak-bapak lebih maju lagi. Kalau pada sudah menikah, sudah selesai. Istri kedua kamu nikah, nggak boleh lagi. Jadi sudah nggak bisa sampai lagi. Kalau ibu-ibu sebaiknya ada ibu-ibu ya. Pensiun jadinya ketika suami yang kedua meninggal, nah bisa lagi dikembalikan lagi pensiun jadinya. Bisa lagi masalah lagi. Seru nggak bapak ibu? Estimasi tertinggi dan terendah untuk pensiun bulanan saat ini kalau di bulanan 4 malah hari ini sebesar 5,2 juta. Nah, sama halnya tadi kalau mau lihat estimasi bisa melalui aplikasi ASN Mobile. Ada sih komponen penghasilan pensiun bulanan nanti ketika bapak ibu pensiun. Yang pertama itu pensiun pokok, biasanya pensiun pokok sudah disebutkan di
SK berapa sesuai golongan. Kemudian untuk jalanan mesti 10% dari bensin pokok. Kalau bensin pokoknya 4 juta berarti tunjangan mesinnya 400 ribu. Kemudian untuk jalanan anak 2% maksimal 2 orang. Untuk jalanan beras 72.420 dikali jiwa. Berarti kalau misalkan ada sendirinya bapak, ibu, dua anak berarti dikali 4. Kemudian ini juga ada potongan untuk BPJS kesehatan yaitu sebesar 2%. Nah ini boleh mungkin bapak ibu jika ingin foto, ini adalah estimasi terendah dan tertinggi. Jadi mungkin bapak ibu sudah bisa estimasi golongan 3. Nah berarti 3D mungkin sebesar 4,3 juta. Ini untuk pensiun tadi sama melengkapi MPP, MPP-nya cukup 1, THT mobil pensiun 1 aja, kemudiannya MPP. Kemudian dilengkapi dengan fotokopi SK, fotokopi NPWP, SKPP, surat keterangan pembayaran pembayaran. Ini biasanya dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan BPKAD. Kemudian fotokopi KTP dan fotokopi buku rekening. Nah, kalau masih ada anak yang tertanggung, yang masih sekolah atau kuliah, jangan lupa dilengkapi surat keterangan sekolah dan kuliah. Dan ini ketika bapak ibu sudah jadi pensiunan, anaknya yang masih sekolah atau kuliah, jangan lupa keterangan sekolah atau kuliah yang terlalu, sesuai tahun ajaran atau tahun akademik terlalu. Jadi kita khusus dengan anaknya. Jadi mohon maaf, saya tidak pernah berbahasa seperti itu, tapi banyak juga kejadiannya istri meninggal kemudian menikah kembali, nah kita lapor, nah terjadi ketelanjuran bayar, ketelanjuran tunjangan, kayaknya nak mesti dihitung utang, jadi dilaporkan ini bu saya menikah kembali dalam menikahkan buku nikahnya resmi secara negara ya bapak ibu, nah nanti tunjangan sisinya tentu akan bayarkan. Kemudian perumahan alamat, misalkan bapak atau ibu ingin ikut anak, ya nanti mau pindah ke Jawa, nah jangan lupa perumahan di Jawa juga ada, jadi bisa dipindahkan online semuanya, lapor saya nanti biasanya ibu pindah ke Jakarta, lapor ke kantor cabang pertama Jakarta, nanti segala data yang ada di mobil anak akan kami limpahkan ke Jakarta. Kemudian berubah ke kantor bayar. Misalnya jadi bapak, ibu sekarang di Jawa Barat, nanti mau pindah ke BSI, nanti ngambil pensiunnya di BSI. Nah, atau pensiun pertamanya di Jawa Barat dulu, biar gak mau repot mikir, tapi setelah nanti pensiun, oh ya pengennya BSI lebih mudah, lebih ini. Nah, nanti sampaikan bukasi kantor bayar, ada form bukasi, ada transfer. Dilampirkan surat maaf buku rekeningnya terbaru nanti akan kami alihkan surat pembayarannya. Kemudian tadi yang saya ingatkan surat keterangan sekolah atau kuliah, nah autentikasi secara berkala melalui smartphone. Nah ini penting bapak ibu mohon perhatian semuanya, ada terobosan kami yaitu namanya password autentikasi. Bapak ibu bisa download di Play Store. Namanya TASE Autentikasi. Sebelumnya bapak ibu harus enrollment dulu. Enrollment itu apa sih bu? Enrollment ini bapak ibu direkam datanya. Apa itu? Sidik jarinya direkam. Kemudian nanti difoto wajahnya, kemudian nanti direkam suaranya. Nah, itu istilah kami namanya data biometrik. Nanti ketika bapak ibu bulan ini mau ngambil uang pensiun, absen dulu di tas autentikasi, nanti dibuka, nanti aplikasinya akan mengarahkan bapak ibu selfie gitu. Nanti paskan wajahnya dengan kolom yang ada di tas pen, ada yang di aplikasi. Nanti ketika dia sudah centang hijau, nah bapak ibu silakan. Nanti kan dari Mitra Bayar dapat ATM, nah sudah melakukan autentikasi, silakan mengambil uang pensiunnya di ATM terdekat. Nah,
Bapak Ibu nanti silakan enrollment. Kalau yang menjadi nasabah BSI, nanti alat enrollmentnya tadi sudah saya tanyakan ke rekan-rekan BSI, ada di BSI Sultan Abdurrahman yang dekat ini sebelum PCC. Nah, di situ ada alat enrollment. Silakan Bapak Ibu melakukan perekaman data biometriknya di sana. Nanti rekan-rekan BSI juga akan membantu gimana sih cara menggunakan password autentikasi. Kemudian ini juga menyampaikan SPTB yang diterima dari Tasken atau kantor bayar. Nah, biasanya 2 tahun sekali kami menyampaikan SPTB. Kami kirim ke alamat Bapak Ibu semua. SPTB itu apa? Surat pengesahan tanda bukti diri. Secara berkala nanti kami kirimkan, nanti diisi, dilengkapi datanya, kemudian diisi keluarga yang masih tertunjang, kemudian dilengkapi 2 tanda tangan saksi dan diketahui oleh lurah di mana domisili Bapak Ibu tinggal. Dikembalikan lagi ke Taspen boleh jika kalau memang tidak jauh, tapi misalkan jauh bisa melalui kantor bayar masing-masing yang terdekat dari domisili Bapak Ibu. Catatannya pertama, jangan tinggalkan hutang kepada ahli waris. Jadi kalau ada perubahan apapun, terutama tadi keluarga menikah kembali, ada yang meninggal, Bapak Ibu mohon lapor. Jadi sehingga tidak terjadi ketelanjuran bayar uang pensiun. Nanti kasihan kalau ahli waris harus mengembalikan atas ketelanjuran tersebut. Biasanya seringnya kan ketidaktahuan juga ketika menjadi pensiunan, istri meninggal tidak dilaporkan, kemudian istri meninggal duluan. Nah, terus nanti pensiun sendirinya meninggal, setelah itu sudah lama berapa tahun kemudian. Nah, bapak tidak mengklaim punya ibu. Nah, nanti ketika anaknya mengklaim mengurus uang duka, loh, kok bukan anak, bukan istri yang mengurus, kok ini anak. Nah, ternyata nanti anaknya bilang, oh ya ibu udah meninggal, udah berapa tahun yang lalu. Nah, nanti dihitung, Bapak Ibu, ada keterlaluan tunjangan istri. Lumayan, nanti kalau terlalu lama, sampai katakan belasan tahun, nggak menutupi nanti yang didapat dari ahli waris. Uang duka dan asuransi kematiannya nggak nutupin hutang, kan kasihan. Jadi malah bukan menerima uang santunan, malah harus mengembalikan ketelanjuran bayar uang pensiun. Nah, ini tadi SMS notifikasi. Jadi apapun hak yang kami bayarkan atas pengurusan klaim yang telah Bapak Ibu sampaikan ke kami, akan kami sampaikan melalui SMS notifikasi. Atau misalkan ada hal-hal yang update mengenai Taspen juga akan kami sampaikan melalui SMS notifikasi. Nah, ini tadi yang saya bilang namanya Taspen Autentikasi, di mana Bapak Ibu harus enrollment dulu, direkam dulu data biometriknya, yaitu sidik jari, foto wajah, dan suara. Seperti ini ya Bapak Ibu ya tampilannya di handphone. Boleh nanti dicoba di-download dulu di Play Store, enggak apa-apa dari sekarang Ibu coba dulu, tapi sebelumnya harus enrollment dulu, harus rekam data dulu. Nah, ini namanya aplikasi autentikasi. Taspen Autentikasi bisa dicari di search di Play Store dengan nama Taspen Autentikasi. Nah, autentikasi ini ada ketentuannya 1 bulan sekali untuk penerima tunjangan veteran atau dahor, 2 bulan sekali yaitu penerima pensiun tanpa tunjangan keluarga, yang ketiga penerima pensiun mempunyai tunjangan keluarga. Nomor 2 ini biasanya seperti pensiun janda atau pensiun sebelah kanan, Mbak ya. Nah, itu 2 bulan sekali. Tapi kalau nomor 3 yang pensiun sendiri, katakan ibu masih ada tertunjang suami, anak, nah itu cukup 3 bulan sekali saja di aplikasi autentikasi. Kalau enggak lakukan kenapa nanti bu katanya? Nah, kalau enggak melakukan autentikasi 3 bulan berturut-turut,
bisa dilakukan stop sementara. Ini udah sistem, mohon maaf Bu, kami bukan dengan sengaja menyetop, tapi memang sudah sistem seperti itu. 3 bulan enggak autentikasi, otomatis stop. Uangnya enggak hilang, cuman Bapak Ibu ngambil. Kalau mau ambilnya harus melakukan klaim dulu ke Taspen. Nanti urus lagi, namanya SP3L, Bu, pensiun lanjutan. Nah, yang atas tersetop itu tentu kita bayarkan, tidak diambil, tidak hilang, tapi kesetop. Jadi kalau bisa, walaupun uang pensiunnya memang belum butuh saat bulan itu, Bapak Ibu memutuskan, oh, udah biar aja di tabungan, tapi mohon tetap lakukan otentikasi. Nah, ini namanya Taspen Smart Card. Mungkin dulunya pernah mendengar istilah KARIP, Kartu Identitas Pensiun. Itu sudah tidak kami terbitkan lagi. Saat ini yang berlaku adalah Taspen Smart Card. Ini dikeluarkan oleh mitra bayar masing-masing, yang berfungsi juga sebagai kartu ATM atau kartu debit. Jadi nanti ketika Bapak Ibu pensiun, nggak perlu lagi menanyakan mana KARIP saya. Mungkin pernah dulu punya orang tuanya atau punya keluarganya melihat ada namanya KARIP. Sekarang kami sudah tidak menerbitkan KARIP lagi. Jadi sudah diganti dengan nama Taspen Smart Card. Nah, ini sekilas juga saya mohon waktu sebentar. Masih bisa ya Pak sebentar? Izin, ini kami memperkenalkan anak perusahaan kami, namanya Taspen Life. Taspen Life ini adalah wujud kepedulian kami, wujud support kami kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin mendapatkan 3 macam manfaat JHT, pensiun atau JKM atau salah satu saja. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, selamat pagi. Mohon maaf saya ingin menjawab Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bu ya, terkait untuk jaminan kecelakaan kerja. Mohon maaf Bu, kalau untuk jaminan kecelakaan kerja memang untuk pensiun, memang ASN. Cuman kalau mohon maaf Bu, dan pensiun itu memang tidak Bu. Karena kan untuk pensiun kan di BPJS Bu ya, kalau ASKES namanya. Nah, jadi memang mohon maaf tidak ada. Jadi untuk mengklaimnya juga ke BPJS untuk yang kesehatan aja ya. Soalnya saya baca rekan saya yang pensiun tahun lalu, SKP-nya itu masih tercantum JKK. Jaminan kecelakaan kerja. SKP itu kalau kita apa sih kalau sekarang mau untuk pembayaran pensiun SPTB. SKP Pak, untuk yang mengeluarkan bayar pensiun SKPP ya. Ini masih tercantum JKK. Kalau SKP itu kan surat keterangan penghentian pembayaran gaji Bu. Nah, memang itu kan ada di dasar gaji itu ada di SKP juga potongan JKK juga. Cuman kan itu berhenti pas di akhir pensiun. Misal itu TMP 1 Januari. Nah, untuk JKK-JKM, THT juga dibayarkan terakhir kan di Desember pas SKP itu terbit. Jadi kalau untuk pas pensiun itu Bu, memang tidak termasuk perbandingan dari JKK tadi. Untuk yang pertanyaan kedua Bu ya, nah, untuk yang pensiun berarti ini ditanyakan ya, nah, itu juga tidak termasuk. Untuk yang pensiun, mohon maaf, yang meninggal dunia hanya ada dua Bu. Saya juga tak pernah menggunakan fasilitas Bapak rumah yang saya tanyakan dapat nanti setelah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab. Soalnya ini juga pertanyaannya banyak Pak ya, yang menanyakan perihal namanya Baper Tarum yang sekarang berubah nama jadi Tapera. Kalau Bapak cek di Google, uang perumahan atau Baper Tarum, nanti dia keluarnya kan Tapera itu Pak, karena sudah berganti nama dari Baper Tarum ke Tapera. Terus tadi untuk pertanyaan Bapak ya, Bapak sudah pernah mau ngeklaim ternyata jadi. Nah, kalau untuk saat ini Pak, Bapak Ibu, untuk Tapera itu pembayarannya untuk yang BP di Taspen memang,
Pembayaran terakhir Bu itu ada tanggal 30 November. Itu untuk yang PMT 1 Mei 2021 sampai dengan 1 September 2021. Nah, yang sedangkan yang Oktober sampai bulan ini Pak, itu juga belum ada informasinya dari Tapera. Mohon maaf kalau Tapera ini hanya perantara Pak ya istilahnya. Karena Bapak Ibu nyatanya di Tapera, jadi beda instansi. Nah, karena itu untuk pensiun, kalau dia belum pernah ngambil sama sekali, itu akan diberikan melalui Taspen, tetapi menunggu jadwal tadi Pak. Nah, sedangkan untuk yang pernah ambil Bapak Ibu, itu mohon maaf kebanyakan memang tidak dibayarkan lagi. Meskipun dulu saya tuh cuma ngaklaim 1,5 juta Bu dapatnya. Nah, itu juga karena kami tidak bisa ngecek datanya Pak. Premi Bapak Ibu kan masuk ke Tapera bukan ke Taspen. Jadi kita juga nggak bisa ngecek Ibu dulu pernah ngambil atau belum. Nah, Bapak juga udah belum pernah. Nah itu kami nggak bisa ngecek. Jadi nanti akan kita dapat data dari Tapera untuk pensiunan TMT dari bulan berapa sampai bulan berapa, baru kita bayarkan ke rekening pensiunannya. Cuman itu tadi Bu, Pak, menunggu jadwal. Jadi kalau ada teman Bapak nih yang pensiun 1 Oktober, itu belum dapat. Sampai sekarang juga belum dapat. Gitu, karena memang belum ada jadwal lagi Pak dari sana. Cuman untuk yang tahun 2021, dari Januari sampai dari September itu udah. Nah, selanjutnya itu memang belum. Memang ini sering ditanyakan Pak di kantor. Terkait rumahnya dan pembayarannya juga cukup sekali. Ya, takutnya ada lagi Pak yang pensiun 2019 tanya lagi ke kantor. Katanya ada uang ini Mbak, uang rumah itu. Padahal uang rumah itu hanya satu kali setelah pensiun. Cuman menunggu jadwal yang dari sana tadi Pak. Begitu. Terima kasih Pak ya. Apakah menjawab Pak? Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? BSI Mandiri, Mandiri Syariah. Ibu mau mandiri Ibu? Mandiri Syariah? BRI Syariah? BNI Syariah. Benar, kasih langsung hadiah luar biasa. Oke, satu orang ini Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah Ibu boleh duduk lagi. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya masih berkenaan dengan mana tadi slide Taspen ada enggak? Slide yang Taspen ada enggak tadi? Yang Taspen tadi materinya. Nah. Bukan. Nah, salah satu ya. Ini dia. Oke, silakan dihafal. Iya. Saya kasih waktu 1 menit. Sudah? Belum, Bu. Sudah? Oke. Pertanyaannya adalah sudah dihafal? Sudah? Oke, sudah dihafal? 1 menit, yuk. Masih ada 30 detik lagi. Silakan dihafal. Nih. Ini sudah? Nih. Oke. Okay. Nih. Silakan dimatikan slide-nya. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah tahun berapakah Kota Pontianak berdiri? Hah? Tahun 24 Bu. 73. 1773. 1773 Bu. Bu, enggak tahu Kota Pontianak berdiri, Bu. Ayo Bu, Ibu tadi hampir benar, cuma salah. 1771 betul, 1371 luar biasa. Iya, tadi udah hafal Bu ya? Iya, alhamdulillah. Dapat lagi Bu. Iya, ini biar semangat semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk keenam peserta kita yang masih bertahan. Iya, pertanyaannya adalah, oke. Yang tadi sebelumnya. Oke. Ini adalah manfaat pensiun bulanan ya. Dan ini adalah persyaratan mengajukan pensiun. Yang tadi satu lagi. Nah, ini dia. Iya.
Pertanyaannya adalah, silakan matikan. Apa kewajiban si penerima? Ya tadi barusan kita lihat. Nah, satu poin aja. Ya tadi. Coba timbulkan lagi, saya akan berikan 3 detik. Kewajiban penerima pensiun. 1, 2, 3, matikan. Oke. Yang paling banyak itu pemenang. Apa? Menyampaikan surat itu tadi. Betul, 1. Iya betul, 1. Kan ada 8 poin, Bu. Kalau Ibu? Apa tadi? Ya, 2 poin. Oke, okay, Ibu? Menyampaikan ke pinjaman keluarga. Oke, okay, itu 1 poin. Kita kasih poin lagi. Yuk, kita 3 detik. Silakan dihafal, Bu. Yang paling banyak menghafal ya. 1, 2, 3. Oke. Okay. Nah, salah satunya apa? Lama menikah kembali. Ibu mau nikah lagi? Oh, dah. Saya kira Ibu. 1 cukup ya, Bu. Alhamdulillah. Apa lagi, Bu? Ada lebih dari 2? Apa? Betul, 3. Ada lagi yang lebih dari 3? Apa? Betul, 5, 4. Ada lagi yang paling banyak? Oke, okay, Ibu ini pemenangnya. Tepuk tangan paling dulu dong untuk Ibu. Luar biasa. 1 aja, iya. Sekarang sisa 5. Oke. Okay. Biar semangat, Bu, ya. Biar semangat, Bu, ya. Oke, okay. Sudah? Pertanyaan selanjutnya ada, masih ada berapa? Oke, okay, sip. Pertanyaannya adalah, Ibu jangan lihat saya, Bu, serap, Bu. Pertanyaannya adalah, ya, betul, bagus. Tidak, saya tidak baca tadi di sini, Bu. Pertanyaannya adalah, iya, siap. Siapakah nama Bapak dan Ibu yang memberikan materi tadi? Sangat mudah sekali. Yang dari BSI, sabar dulu, belum, Bu. Dari BSI dan dari Taspen. Apa? Nah. Ini ibu-ibu pengajian gini, ngapain orang jawab? Maksud saya gini, ibu dua, yang dari BSI? Dari BSI Pak Toto, dari Taspen Bu Erika. Benar, itu luar biasa. Apa? Namanya Pak Toto Sudiarto. Ibu Erika Rizka Dewi, Rizka Dewi, kalau gak salah ya. Coba tanya kenalan lagi, Bu. Jadi lengkap Pak Toto tadi? Pak Toto Sudiarto. Kok Ibu bisa hafal lah Pak Toto? Ada apa ini? Kasih satu tuh. Dengan ibunya tadi, mana tadinya? Kali ini dia. Iya, sisa 3 orang. Oke, sini. Sini, oke. Sini, Bu. Mau hadiah? Oke. Sangat mudah ya. Ada berapa lagi? Ya, karena setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari BSI. Nah, kalau Ibu bisa mendengarkan dengan baik, saya akan berikan hadiah bahkan lebih. Tuh, apa itu? Nah, mau? Mau, oke. Okay. Pertanyaannya adalah, siapakah nama lain dari dari saya? Siapa? Namanya siapa, Bu? Apa? Milon. Oh, ini betul. Tepuk tangan dulu untuk ibu ini, luar biasa kenal. Ibu jangan lari dulu, sini Bu. Belum, Bu. Ini udah tahu, berarti ibu ini yang mengikuti saya, kasih hadiah. Oh, saya sangat senang sekali ada yang kenal sama saya. Betua mah yang mau, ya mah. Amin. Sini, dua. Kiri kanan saya. Ibu tinggal di mana? Sedap, Ibu. Sungai Jauh. Sungai Jauh. Sedap, Ibu. Pertengah. Dari mana, Bu? Izin, Bu. Oh, sudah tua, Ibu. Oh, Pak. Satu angkat juga, ya. Oke. Pertanyaannya sangat mudah. Siapakah nama Gubernur Kalimantan Barat tahun periode 2009? Ini. Ya, betul.
Langsung sesuatu biji yang dulu kali ke proyek dulu ya. Oh iya lah, si Ade. Kayaknya aku kenal, Pak. Sering pinjam duit kan, Pak, dua ya. Baik, kemudian yang mengingatkan lagi kita semua, Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan bagi-bagi hadiah kembali dan ada beberapa nomor yang akan saya berikan. Tentu juga kami ingatkan kembali, jadi buat Bapak Ibu ya, nanti kalau bagi Anda yang membuka tabungan hari ini ya, itu biayanya aminnya gratis. Jadi kalau Bapak Ibu buka tabungan 100.000, dapat saldonya juga 100.000 dan untuk hari ini. Jadi akan ada tim-tim kami akan memberikan formulir registrasi untuk Bapak Ibu dan juga dapatkan hadiah. Setelah Ibu buka tabungan akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang sudah kami pajang. Dan juga buat Bapak Ibu, silakan dengarkan baik-baik, informasi ini sangat penting dan mudah-mudahan bermanfaat. Siapakah yang akan memberikan materi dari BSI? Langsung saja kita beri keterangan yang paling meriah untuk Bapak Diki Avanti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, saya dari Bank Syariah Mandiri, saya Pak Indonesia. Belum move on Bank Syariah Mandiri, sekarang Bapak Ibu. Izin Pak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih telah hadir di acara pelepasan pukulan tugas PNS. Ini merupakan bentuk pelayanan kami dari Bank Syariah Indonesia, bekerja sama dengan BKD dan ASPEN. Jadi pelayanan di Bank Syariah Indonesia itu banyak pada salah satu produk kita, yaitu ada prapensiun dan pensiun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti Bapak Ibu juga pertanyaannya seperti sana tanya, wajibkah Pak pensiunnya lewat BSI? Enggak wajib, tapi harus. Enggak, ini pilihan gitu ya. Dan kita sangat senang, sangat terima kasih pada diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu yang akan pensiun. Banyak juga sudah kita layani di prapensiun. Sekarang ini nasabah kita itu ada sekitar 3.600 pensiunan yang masuk di kita. Kita punya cabang itu di Jakarta. Silakan Pak. Oh iya Pak, silakan. Jadi Ketapang. Duduk aja Pak. Silakan Pak. Insyaallah tahun ini kita buka juga di akhir tahun itu di Putus Sikau. Kemudian kita akan buka di Langgar dan di Mempawah. Komplit. Bahkan kita juga ada di Manis Mata. Jadi Ketapang 6 jam masuk ke kampung dekat perbatasan Pangkalan Bun. Ada BSI di situ. Izin Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih telah hadir di sini. Dan sekarang kita punya tawaran istimewa Bapak Ibu sekalian. Yang absen dapat kupon undian nanti Om Kamil yang akan undi. Kemudian yang buka tabungan pensiun itu dikasih langsung saldo 100.000 dan dapat kupon lagi. Gitu. Seperti itu. Dan ini hanya berlaku untuk hari ini dan karena kita kerjasama dengan BKD. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman BKD dan Suspen untuk hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum buka tabungan, silakan masih ada kesempatan. Yang belum absen, silakan absen. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pasti ada satu pertanyaan ya. Kenapa harus dengan BSI? BSI itu bukan hanya Bank Syariah Indonesia. Ada singkatannya juga, Pak. BSI itu sangat familiar. Ya. Ya. BSI. Ada hadiahnya. B, kira-kira apa, Pak? Ini sebenarnya filosofi, Pak ya. Setiap orang apapun pekerjaan, pensiun masih aktif, pasti pengen satu ini. Keinginan kita semua manusia. B apa, Pak? Siapa, Pak? Ada hadiah nih? Masih ada hadiah kan? Kenapa? Bang, bermanfaat. Hampir benar. B. Kita semuanya pengen di dunia ini pengen B. Mau anak kecil, orang tua ya. Banyak duit. Apa, Bu? Bahagia, benar. B-nya itu bahagia. Nah, kasih U hadiah, dapat hadiah. Bahagia. Jadi BSI itu singkatannya selain Bank Syariah Indonesia, B itu bahagia. Jadi orang kerja di BSI itu wajib
kita itu punya slogan itu grow happy, kita harus happy. Kemudian yang kedua, kita lihat S, siapa yang bisa ini S? Sejahtera, hampir. Nah, sehat, masih ada hadiah nggak? Masih, kasih ibu, sehat. Yang kedua, kita pengen sehat. Ya, bahagia, sehat. Dan yang terakhir, I. Apa? Indonesia. Kita harus jadi orang Indonesia, benar nggak? Indah. Ini kasih hadiahnya yang agak besar nih. Kalau bisa jawab I. Apa pak? Ini dari Pak Toto nih. Pak Toto dia memang senang bahagia deh. 100.000 I. Zaman. Zaman. Bapak. Inovasi hampir benar. I. Ikhtiar. Ini kata kuncinya yang paling diinginkan setiap orang dan harus punya. Apa pak? Impian. Hampir. Kenapa? Indah. Kayaknya nggak ada yang menang nih. Setiap orang tuh pengen dan ini wajib supaya kita bisa bahagia, udah sehat, udah apa lagi? Ini idaman. Ah. Dicintai. I di ujung. Karena udah keluar tadi Bu ya. Udah. Dicintai. Jadi I-nya dulu. Jadi memang insyaallah inilah yang diidam-idamkan oleh kita. Pertama bahagia. Kemudian sehat, itu ya Bu ya. Kemudian dicintai. Bahagia, sehat, dan harus dicintai. Memang benar itu, Ibu. Iya, cuma muncul. Nah, itu Bu. Bandar yang menang, Bu. Ya, saya yang menang. Makasih, Pak Toto, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Memang gak nyambung, Bu. Memang gak nyambung. Jadi itu, salah satu. Kenapa? Apa tuh? Mengapa harus BSI seperti itu Bu ya? Jadi kita ingat kalau BSI itu kita harus bahagia, sehat dan selalu dicintai, ya. Ya seperti itu Bapak ya. Kemudian bagaimana sih Pak gitu ya? Tadi ada yang tanya Pak, kenapa sih pensiunnya nggak ada pelatihan wirausaha segala macam sih Pak gitu ya? Jadi memang sesinya ini sesi forum dulu Bu ya. Sesi forum barangkali nanti kalau BKD ada yang ngadain yang lain bisa kita sambut gitu, juga ada sesi lain. Nah, gimana sih supaya menjadi BSI bahagia, sehat, dicintai, Bu ya? Nah itu dia. Kok ini nggak usah ada kuis lah, nggak ada kuis. Karena saya juga nyontek Bu ya, kita juga nyontek dari banyak literati gitu ya. Satu, supaya kita bisa bahagia, sehat, dicintai apa? Satu, next. Pertama itu berolahraga, harus aktif Bu. Karena kalau udah pensiun ini biasanya males ya Ibu ya. Ya, harus aktif. Kemudian yang kedua, harus sering senyum Ibu. Itu wajib senyum Ibu. Nah, tapi jangan senyumnya sendiri Ibu ya. Nanti ditanya, senyum sendiri. Senyum itu artinya berbagi ya Bapak ya. Karena senyum aja udah dianggap sedekah. Minimal kalau Bapak Ibu suka, coba senyum Bu. Pakai masker ya. Nah, kalau ada masalah kita bisa senyum aja. Itu koneknya ke hati. Tapi kalau kita cemberut, konek ke hati juga. Dan yang terakhir apa? Ikhlas, tulus, legowo. Harus legowo. Apalagi mau pensiun Bu ya. Ya, ikhlas, tulus, legowo. Apalagi kalau dapat 100.000 tadi. Ya. Seperti itu. Next. Nah, ini tema kita hari ini. Pensiun berkarya, hari tua, sejahtera bersama BSI. Ya, bahagia, sehat, dicintai. Ya, penting-penting terakhir itu Bu. Dicintai oleh suami, dicintai oleh istri, dicintai oleh anak.
Ibu nggak mau karena saya jadi tahu. 5 detik. Oke, silakan. Pak Sule maju dan Pak Sule mengarah ini, oke. Ibu harus lebih dari 2 detik. Oke, saya punya ibu siapa? Ibu Yuliana. Oke, Ibu Yuliana. Siap, 3, 2, 1, mulai. Terima kasih, Pepsi. Terima kasih Ibu, selamat tadi Ibu maju. Wah, ini Ibu yang bawa, apa ya anak Ibu ada anak ada? Hadir, udah ingat semua? Sudah banyak orang sayang, apa ya? Oke, saya pun sama Bu ya. Ibu harus lebih dari 12 detik. Siap, 3, 2, 1, mulai. Terima kasih BSI. Ibu, kenapa Ibu jaga-jaga Ibu ini kenapa Ibu yang dikasih kenapa ya? Oh, nah, ya, siap. Insyaallah bismillah. 3 2 1 mulai. Terima kasih Desi. Sebisa nanti luar biasa yang menyusul. Masih sila, bapak satu orang yang paling tinggi ya, ibu. Nah, ibu juga cantik, apa aku tunggu dia apa ibu ya, luar biasa. Siap, 3, 2, 1, mulai. Terima kasih Desi. Ibu nggak perlu. Saya tahu ibunya apa, cuma kan analogi dengan saya. Oh. Tidak mas, saya mulai sekolah. Wah, ini bapak yang lagi. Bapak, saya ingin membantu bapak itu tahu ya. Bapak itu bisa sapa, kan? Kalau bukan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, 3, 2, 1, mulai. Terima kasih, BSI.